untuk ini mau nyoba dulu sepertinya masalahnya di sini kan banyak masih jarang itu, takutnya mogok di jalan itu kendalanya itu kan saya perjalanan lumayan jauh agak macet juga ada kendalanya. Tapi peminat ada sih. Oke, baik. Berarti Pak Subari sebenarnya peminat ya Pak? Tenang aja Pak, nanti kita akan makin banyak kok Pak SPBK ya, di Jabodetabek. Untuk pertanyaan kedua ya, harapan Bapak nih ke depan mengenai motor listrik itu seperti apa ya Pak? Harapan Bapaknya ke depan tuh motor listrik harusnya seperti apa? Semoga lebih maju masalahnya ya, lima BBM, sama lingkungan dan ya reflect biaya perawatan. Kalau biaya perawatan kita nggak ini tuh Pak, nggak ada biaya perawatan motor. Iya betul. Ini motor listrik tadi kan sempat trial kan sebentar. Nah menurut Bapak perbandingannya antara motor listrik dengan motor bensin itu seperti apa? Motor itu agak ini ya, tetapannya itu agak mengejutkan gitu ya. Kalau belum biasa karena ya. Kalau bensin itu kan ngen, nah halus gitu. Karena perbedaannya itu aja? Sama getaran nggak ada, jadi rasanya nggak ada. Sama suara juga mungkin nggak ada ya Pak? Nggak ada.